Halo guys, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya akan melakukan satu review biasanya disebut rumput laut atau seaweed merek Manjun ya. Manjun. Nah, ini sih katanya di sini sih tulisnya nomor 1 di Korea, ya. Nomor 1 seaweed di Korea. Seperti apa reviewnya? Ada 3 rasa saya sudah ini. Ada pertama Manjun seaweed bambu sap. Kemudian yang kedua Manjun seaweed premium original, dan juga yang ketiga ada Manjun seaweed olive oil. Oke, seperti apa reviewnya? Saksikan setelah yang satu ini. Jadi rumput laut ini ya, jadi diproduksi di Korea, diimpor langsung. Jadi memang produk asli Korea menurut tulisan di sini. Dan rumput laut ini biasanya digunakan sebagai cemilan, ya, bisa disajikan juga dengan bubur, dengan mie juga bisa, dan juga dengan nasi, ya. Dan di sini katanya 0% trans fat ya, atau lemak, dan juga dia menggunakan sea salt ya, dan juga 0% juga MSG, sehingga sangat aman sekali dan juga aman bagi vegan. Ya, di sini ada 3 macam. Yang pertama yang original dengan tambahan minyak jagung, kemudian ada yang dengan garam bambu dan dengan olive oil. Oke, kita akan coba satu persatu rasanya, dan saya akan review rasa-rasanya. Oke. Ini yang original. Ya, kita akan coba satu persatu dari yang original. Oke. Oke, yang original ini seperti rumput laut pada umumnya, rasanya biasa seperti rumput laut umumnya. Kita akan coba yang kedua, yaitu garam bambu. Oke. Oke, garam bambu ini dibandingkan dengan original ini, pertama rumput lautnya tidak terlalu berasa seperti yang original, dan untuk garamnya ya, asinnya ini di original ini lebih terasa lebih asin dibandingkan dengan yang garam bambu. Mungkin ini adalah faktor yang garam bambu ini, jadi rasanya lebih enak di garam bambu ini, agak cenderung tawar ya. Kemudian yang terakhir ini rumput laut dengan olive oil ya, kita coba. Kalau rumput laut dengan olive oil ini sendiri, menurut saya rasanya lebih enak karena lebih wangi ya, lebih wangi, dan olive oilnya lebih berasa ke dalam mulut, dan rasanya lebih, menurut saya dari antara ketiga ini lebih enak yang ini dia, karena pas sekali dari rasanya dan juga dari wanginya juga dapat. Kalau yang kedua juga ini dia, garam bambu ini juga nomor 2, dan kalau yang ketiga ini adalah
yang original. Kalau original ini rasanya seperti biasanya dan karena berasa sekali di seperti rumput laut pada umumnya. Oke. Okay. Dan bagi Anda yang berminat, silakan. Ini review dari saya. Saya tidak menjualnya, hanya melakukan review saja. Oke. Okay. Nah, sekian review dari saya. So, dari Manjun Siwit atau rumput laut. Nah, semoga ini berguna bagi Anda yang